kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita hari ini untuk menerima dua unit kapal baru untuk agensi Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM atau Malaysian Coastal Guard atau Malaysia Coastal Guard. Dua unit kapal peronda generasi baru yang terima hari ini sudah pun kita berikan kontraknya pada tahun 2015 untuk 6 unit. Kita dah terima setakat 2, dah campur 2 hari ini, maknanya sudah 5 unit. Kontraktor telah dapat menyerahkan kepada APMM. Hanya tinggal satu lagi, insyaAllah sebulan dua lagi kita akan menerima sebuah lagi. Selain daripada itu, insyaAllah sebelum hujung tahun hadapan atau tahun ini lah, ini tahun hadapan tahun ini, tahun ini kita akan mendapat tiga lagi aset baru, iaitu tiga unit offshore petrol vessel atau OPV yang telah pun kita tanda tangan kontrak bersama dengan syarikat yang sama pada tahun 2018, dan insyaAllah kapal yang pertama akan kita terima pada bulan Oktober tahun ini. Aset-aset baru yang kita terima adalah untuk meningkatkan keupayaan APMM membanteras pencerobohan di Laut China Selatan, khususnya dalam Zon Maritim Malaysia ZMM, daripada masalah yang sudah lama kita hadapi, iaitu pencerobohan daripada